eyeliner today. It's like on point. Assalamualaikum. Episode hari ni tentang makan sedap dekat Kuantan. So, kalau korang kat Kuantan, korang nak pergi makan mana? Ah, okay, sekarang kita dekat salah satu dia. Salah satu tempat tu. So, kita tengok lah kita boleh makan apa. Ada hari lu, ada hari gua. Sumpah ramai. Sebab cuti tu eh. Hari hari apa? Sabtu eh. So, sebab Sabtu kan. Tapi banyak dah seat. Tapi hari ni, hari gua. Gua nak lu dengar. Sekali je. Satu kali. Boleh. Satu kali untuk mata yang memerhati, dua kali untuk mereka tak puas hati, tiga kali mereka tidak buat apa, empat kali aku masih berdiri saja. Satu kali untuk budak-budak bawah blok, dua kali untuk budak-budak bawah. So kalau korang dari Taman Gelora ke, dari Arojak ni, aku ada buka aku punya soalan hari tu dekat aku punya IG story. Kenapa manusia penuh dengan hasad dengki? Dia macam kau dengki sebab mungkin achievement orang tu, ataupun apa-apa kau dengki sebab kau tak boleh nak jadi macam dia. Ha, itu adalah kenapa orang dengki lah. Tiga kali mereka masih run from the cops, empat kali mereka masih don't give a. Fakta, ramai MC luar sana yang sampah, semua aku sapu. Fakta, lirik semua fiction semata-mata. Nak buat lagu, okay kau buat lagu, aku nak buat sejarah. Kau buat bising, kami bikin kazana. Kau buat bisa debitkan, aku buat bisa pelawat. Tanya semua kedutaan, tanya semua pegawai. Aku masih berjalan, mencari informasi. So kalau korang nak makan sini boleh, nak bungkus boleh. Kita selalu bungkus sebab tuan kat rumah. So ni lah dia, Gerai Mokna. Open dekat Jalan Tanjung Lumpur, Kuantan, Pahang. So korang boleh Google je. Ini personal favourite kan. So macam ada banyak tempat best, tapi ini macam personal favourite lah. Biasa transformasi suara generasi, analog temu digital, puisi ku lirikal, perkuatkan yang spiritual. Kalau panjang umur sampai ketua aku sopan, always nice in the mic, champion is Johan Engine Break. Korang beratur sampai luar. Adakah berbaloi untuk anda beratur? Yes. Baloi ni panjang weh, dalam ada lagi tu. Kali aku masih berdiri saja. Satu kali untuk budak-budak bawah blok, dua kali untuk budak-budak bawah blok, tiga kali mereka masih run from the cops, empat kali mereka masih don't give a. Faktor, faktor, aktor, aktor, ini semua kenal lyrical embargo. Tidak kenal Biggie, tak kenal Tupac Shakur, tak pernah dengar Rakim, Wu-Tang, De La Soul. Untuk KL aku berlari. Ada lah dalam 20 minit. So, semua dah dapat. Semua dah mission accomplished. And I'll see you guys again in episode akan datang. Jangan lupa like, comment. And siapa tak subscribe tu, tolong subscribe terus. Share this to your friend, to your family yang datang Kuantan. And I'll see you guys again in next video. Ciao. Jangan biar media masa meracuni minda. Ambil yang jernih keruh, jangan disimpan.